banyak orang yang paling mulia di kalangan kamu, di kalangan di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Tuan kan kira, ha, ni keturunan bangsawan kah? Keturunan hartawan kah? Keturunan apa lagi yang jenis wan-wan kah? Tuhan tak kira. Yang pentingnya ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tuan? Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila ma fi qulubikum aw kama qala. Tuhan tak tengok rupa kamu lagu mana. Tuhan tak tengok penampilan kamu lagu mana. Tuhan tak tengok pakaian kamu lagu mana. Tapi yang Tuhan nak ambil kira ialah ma fi qulubikum, apa yang ada dalam hati kamu. Iaitulah keikhlasan itu yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu yang dari segi amal ibadah kita terutamanya bulan Ramadan ini bukan ditentukan banyak ataupun sikit, tapi derajat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling utama. Aku kadang-kadang orang Melayu ni pun Allah kita pun heran pasal dia tak nampak keutamaan yang mana lebih utama. Kadang-kadang hak benda besar dia tak utama, maknanya dia utama benda kecil. Banyak kadang puasa semua-semua sembahyang dah. Sembahyang dah. Nah, puasa dah abang lah semua dekat puasa belakang. Tanya puasa nak puasa semua-semua tuan-tuan. Tapi sembahyang nak buat apa? Sebab kita fikir tengok dalam keadaan tadi no. Ataupun puasa dah, puasa aurat tak jaga. Itu persoalan di dalam keadaan tadi puasa. Dan satu yang kadang-kadang dia jadi terbawa sampai semua. Macam contoh lah, marah tak nak pasal tak puasa. Ada budak tu baru umur 5 tahun, 6 tahun dalam keadaan tadi. Apa orang boleh puasa, orang tak puasa. Kena ajak puasa semua-semua. Anak dia tak nak puasa, dia tibai tuan-tuan. Adakah hadis Nabi yang sebut kata anak tak puasa tibai tak? Tapi anak tak semayang ada. 10 tahun tak semayang tibai. Betulnya asmayang semua buat. Tapi orang Melayu dah, no? Orang Melayu dah, oi puasa tak dapat dia semua puasa dia tahu. Tapi semayang, tengok nangkit pagi, tengok tentang nangkit, tengok pukul apa subuh lah, pukul 6 semua. Anak pun lena lagi, ayah yang terok, dia lelaki, tapi dia lah, nanti cici tadi. Sepatutnya masa tu, mau berdaya semua tu, kena terok semua. Macam semayang ada hati nanti. Tapi puasa dah, nanti dia tak boleh. Macam apa, terbawa semua dalam keadaan tadi, itu persoalannya. Itu yang kadang-kadang satu lagi ialah maknanya ibadat dia ulun sungguh-sungguh tapi derajat keikhlasan. Derajat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ni banyaklah no. Itu yang kadang-kadang ibadat-ibadat yang diberi oleh Allah, keagungan yang Allah Taala beri ini tuan-tuan ialah maknanya kualiti utama ditentukan ialah derajat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah inilah yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah derajat keikhlasan tadi maknanya Allah Taala bukmai dengan ujian yang hebat sehingga timbul hadis Nabi, khairul ibadah ahmaduha, sebaik-baik ibadah ialah yang paling susah payah. Tapi bukan makna susah payah tu maknanya kita kata kita pulun buat kerja susah. Dah. Dekat mana cabaran Allah Taala bagi kat kita, kita hadapi semua-semua cabaran tadi, maka kita dapat pahala yang lebih dan juga kebaikan yang utama daripada Allah. Contoh, ha? Kadang-kadang manusia hari ini buat ibadat semua nak senang belakang. No? Semua nak senang belakang. No? Kadang-kadang kita hangat, pergi semayang tarawih hangat. Oh, bila hangat, ay apa kipas ni tak nak tak aku. Dia akan buat sabuk kipas ni. No? Lepas tu kipas ni pun tak mau ramai. Ramai di luar sini. Hangat lepas tu juga. Ha? Bobo aircon. Ha, bobo aircon pula. Ha, apa aircon power tak kuat. Ah, tak sejuk. Nak sejuk tu pun nak kaki. Kalau boleh biar sampai dia macam air tau. No? Siap no? Habis air pun. Bukan salah, tak salah. Memang kita boleh senang. Tapi kalau kita balik kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Khairul ibadah ahmal suha. Sebaik-baik ibadah ialah yang paling susah payah. Maknanya, lagi susah kita boleh hadapi sungguh-sungguh. Dia punya
pahala dalam itu sah. Untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kualiti dia. Kadang-kadang kalau kita tengok kualiti yang ibadah semakin korak, semakin korak, semakin korak. Itu yang kita sedikit tukul usaha macam dulu lagi kita tengok. Contoh haji. Orang dulu-dulu pergi lagu mana? Susah. Susah. Memang susah pun kadang nak kena duduk atas kapal itu. Kalau nak sampai itu pun Allah tak tahu nak apa. Orang apa? Kita dah cukup senang, cukup senang. Bukan salah kesenangan tu. Boleh guna kesenangan dalam keadaan tadi. Tapi kadang-kadang yang special masyarakat Melayu kita dah senang lah. Nak senang lagi. Itu dia sampai pangkat tu tuan-tuan. Dan tu bila dah senang semua-semua, main jadi payung dia berkiak. Dia pakai dekat apa? Pokok-pokok-pokok-pokok. Oleh tiap tu yang jadi masalah. Korang habis pahala dan kebajikan yang dia buat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita ni dia jadi tembok. Apa yang dapat kepada kita terutamanya dalam persoalan ibadah. Dia tembok Allah Subhanahu Wa Taala. No? Itu persoalan dia. Itu yang maknanya, yaitulah takwa. Juga permannya perman Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in tukhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu ataupun kamu nyatakan, nescaya diketahui oleh Allah. Yang ni surah Ali Imran ayat 29. Yang itulah ni Allah Ta'ala nak abang dosa sorok, nak abang apa? Hati itu penting. Dalam hati yang dosa sorok pun lah. Walaupun di dalam kita contoh dalam bab ni, ni yang ni nak jat, yang lain lah, lah pun lah. Jangan jadi hipokrit. Tahu hipokrit itu mana tu? Hipokrit maknanya dia ni depan orang cukup orang, cukup akui. Orang tengok lentik semualah. Sampai orang kata, eh aku ni tak ada anak perempuan, ada uang nantu lama nak pasal batu. Semua-semua di depan awak, cuba belakang awak. Siapa orang tak tahu ni tuan-tuan? Allah, tak tahu nak abang lah tuan-tuan. No. Yang buat di penjemuan usah, dah siapa orang tak tahu. Itu persoalan dia. Tak tahu kata semua. Macam kita pergi semayang lah di masjid dari surau. Dengan sopan dia, dengan jumpah dia, dengan kemas. Duduk selok sikit pun kacuk dan tak kacuk. Pasal apa? Punya jaganya semua-semua. Tahu-tahu balik ke rumah hangat tuan-tuan, dia londek semua pakai kentola katanya. Bukan salah, tak salah. Tapi di situ nampak sangat tak maknanya apa? Maknanya warak kita tu kadang-kadang tak kena tempat. Warak kita tu kadang-kadang di depan rumah saja, warak di belakang tak. Yang ni nak bakwa tuan-tuan, dosa sorok daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kalau buka lagi hadis Nabi sebut nak mula tadi ni, tujuh orang yang akan duduk di bawah naungan arat. Salah satu ni sama dia lagi, orang yang duduk seorang-seorang pun boleh warak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Payah tuan-tuan. Kata kita ni biasa lah, depan orang memang boleh warak, memang boleh payah. Itu yang dituntut kita semayang berjemaah. Salah satu pasal apa semayang jemaah 27 lebih daripada semayang seorang pasal apa? Pasal memang tahulah semayang berjemaah ni kita akan cuba nak jaga semua-semua. Semayang seorang tak jaga lah. No? Kadang-kadang pakai berdekat saja baju macam tu kan. Maknanya dia main apa yang hang ni pakai baju-baju pun tak pakai semayang. Dia kata hang apa tu waktu ngaji. Aurat laki-laki dah berpusat sampai lutut. Aku nak pusat dalam. Mana hutan tak kata apa? Dah ada dia kata ada hujah sikit punya kuat dan sebagainya dalam keadaan tu. Itu dia. Lepas itu semayang pun tak kira lah. Tengok sana, canak sana, canak macam tu. Lepas itu habis-habis semayang doa buah. Tak kata sepak sejadah tak kata sila. Sepak satu ilmu dalam keadaan jadi. Cuba kita fikir semua. Ada tak orang yang contoh macam Pak Mah dia kata, ustaz pakai pelutut. Tak sama. Tapi sekarang maat pakai pelutut. Mungkin dekat saja bagi kita pakai hati ni. Gampang kan saya? Gampang. Tak ada lah. Kalau dia sihat, dia sentuh, dia tak buat. Bisa sentuh, mungkin boleh. Itu persoalan dia dalam keadaan dia. Gampang ke? Tak tahu. Menunjukkan apa? Ini sempat manusia. Sebab itu, ini hadis sebenarnya walaupun kul kita kepada Nabi. Bukan kepada Nabi. Ila ummati Muhammad, kepada umat Muhammad. Nak abang apa? Nak abang kata derjah yang pernah kita nak bagi anda sungguh dalam hati kamu pasal. Pasal, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak tahu apa hipokrit kita, tapi Allah taala juga tahu. Ha, itu persoalan dia tuan-tuan. Jadi inilah dia Allah kenapa nama tok guru kita ni bawa dalil daripada firman Allah. Untuk apa? Untuk jadi mukadimah pula sebelum kita masuk membicarakan hadis-hadis. Yang hadis yang kita nak bincang pula tajuknya ialah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuat Al-Quran dulu. Sebab siapa? Sebab Quran dengan hadis tak dipisah. Sebab dua-dua ni menjadi pusaka yang paling utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah dia bermain dengan beberapa firman. Antaranya kita tengok nombor 1 dulu, Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian yang kedua surah Al-Had ayat 22. Kemudian yang ketiga surah Al-Imran ayat 29. Jadi kalau kita rujuk ni sudah cukup menjadi pedoman kepada kita untuk apa? Untuk tentang bagaimana, iaitulah persoalan ikhlas satu, yang kedua persoalan hati, dan yang ketiga persoalan takwa yang sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu persoalan yang dalam keadaan tadi. Tapi jangan pula silap faham. Masa silap faham ni bila disebut takwa, ikhlas, hati, dia duk nampak hati ya. Ha, itu yang kadang-kadang juga contohnya dia tak tutup aurat. Tutup aurat, kita pun kata lah, hai tutup aurat ni, ini hukum Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, no. Dia boleh bawa tanda tak beriman ni, dia kata tak tutup aurat ni. Oh, dia kata, mana tahu, iman kita dengan Tuhan tu dia. Hati kami siapa tahu, dengan Tuhan. Itu persoalan dia. Yang ni yang kadangnya silap. Silap dia ialah, memang persoalan dia kelak, hati dan sebagainya persoalan hati. Tetapi, dia ada alamat dan tanda. Itu yang disebut oleh Nabi, al-iman tusirru fis sudur wal islam ala niyatan. Iman tersembunyi dalam hati, dan yang tak muzahirkan tanda iman dari ni apa dia? Amalan Islam. Tu ya. Memang kita tak boleh hukum bak hati. Tetapi persoalannya hukum zahir boleh. Maknanya kalau orang tu dia langgar perintah Allah, maka sesungguhnya dalam keadaan jadi, iaitulah dia tak beriman. Dan bila Allah maka dia boleh langgar, hak lain boleh dia langgar. Dia langgar. No? Itu persoalan dia dalam keadaan jadi. Itu yang kadang-kadang prinsip saya. Prinsip saya adalah kadang-kadang kita kadang-kadang lupa Allah. Tapi kadang-kadang dia kata prinsip kita, kita pegang pula. Pada orang tanya, eh apa tak? Tadi kata ada orang ikut saya juga. Ikut saya nak cinta kedai makan. Contoh ni. Bila cinta kedai makan. Contoh. Sampai-sampai tu, dan dah kita jom naik kereta balik, kita pergi cari kedai makan malam. Eh, apa? Tak tengah lapak je. Nak pergi tolong ikut apa? Tu tengok kawan tu duduk goreng ni, duduk goreng ni, kawan tengok dengan tudung pun nak apa. Eh, apa masalah? Tak, tak ada masalah. Siapa kan kita tak masalah? Itu menunjukkan bahawa dia tak beriman. Bila tunjukkan tanda bahawa dia tak beriman secara zahir. Zahir. Hati, wallahualam, ni kau hutang kita. Tapi daripada hati tadi ni, tanda utama dia tak beriman. Eh, tak boleh usah kan, dia tahu tu, bilang tak ada. Tak bukan masalah, kita mentang hukum dia, kita mentang hukum. Cuma masalah dia, kita nak berjaga-jaga dengan agama. Apa masalah dengan agama? Agama masalah, agama dia ialah, kalau bab tu dia tak taat, minta Allah. Maknanya, bab dia ni pun sama. Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tu. Nah, jadi, ini dia, relevan hukum. Bukan kita nak hukum orang lah. Kita mentang hukum, bukan. Tuhan pun tak suruh kita hukum orang. Tapi, kita nak jaga agama kita. Dan nak jaga agama kita. Ada sokongan dari orang yang jaga Allah. Itu persoalan dia tuan-tuan. Ayat ni yang disebut dalam hadis Nabi ini untuk jadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kalau kita pakai buat betullah tuan-tuan. Orang-orang lepas tu dia kata, "Ai, orang tak main ni, dia tak main ni. Ni orang tak main ni." Dan dia tuduh. Memang tuduh lah tu kita kata mungkin lah kita kata tak ikhlas. Tak ikhlas. Memang tak ikhlas. Tapi bukan berikhlas-ikhlas. Tapi persoalannya ialah dengan kita buat tadi, kita dapat menjadikan bahawa ia ni ada tanda agama pada dia. Itu salah satu kejadian. Tapi kalau dah berbeza-beza lah, apa ikhlas kita tu lah. Baik itu mula memang tak ikhlas. Jadi kita doa-doa-doa. Jom. Jom. Mula ada pun budak-budak kita paksa-paksa. Memang mula tak ikhlas. Tak apa. Tak ikhlas itu sebagai satu latihan. Dah mula tak ikhlas. Itu persoalan. Macam semayang tu lah. Kita paksa anak kita. Paksa, paksa, paksa. Ay, tak ikhlas tak? Memang tak ikhlas. Tu lah kata anak kita. Kita dulu pun tu. Itu soalan yang ayah
Allah dia tu berkah hukum sembahyang. Tetapi dia dapat telinga, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kadang-kadang kita orang panggil kita di sini duduk banyak lagi. Benda-benda tu. Mami yang sembahyang saja. Kita buat Allah. Kena Allah. Tak sembahyang. Itu persoalan. Lepas habis lagi. Lepas habis lagi. Lepas saya pernah buat semua ni. Tak ada kecam, tak buat semua dulu. Kecil dulu. Tak buat apa kena telinga. Tak buat apa tu. Sekar-sekar. Itu orang lain. Dan kutub kan dekat kita yang lain. Tak buat. Kelebar. Nah, itu soalan dia nak kena. Pemohong pula. Pemohong pula kena. Itu orang lain. Itu cerita dok-dok dulu lah. Ya. Pemohong pula dalam keadaan tu. Memang. Tapi, lebih dari sini situ lah. Dia jadi tak. Soalan apa? Bukan dari sini. Baik itu mula. Dia dengan keadaan. Jangan kita bicara dari makna yang dalam keadaan itu sudut tu. Nah, dari segi penguasaan tadi akan melahirkan kuatkan kepada kita untuk dapat kekuasaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya untuk mendapat panduan daripada Allah. Baik, dari Amirul Mukminin Abi Hafsah wallahu a'lam. Itu kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Insya-Allah kuliah kita akan datang kita boleh masuk cerita hadis yang pertama yang menceritakan tentang kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada apa? Yang terdapat saya semua beli kepada Ustaz. Allah Maha. Terutamanya kalau ada muslimat, kita juga
kita dah buat dua kali dah. Kali pertama tahun lepas, yang ini adalah kali yang kedua. Dan tahun lepas kita dah pergi semua tuan-tuan tenaga muslimat rumah untuk kita berjalan sakit-sakit berita. Jadi kalau siapa yang boleh membantu sama-sama, insyaAllah boleh sama-sama bagi nama kesihatan dan konten untuk kita berhubungi lah nanti. Kita juga dengan muslimin, siapa yang berminat, insyaAllah untuk berjayakan sama-sama program kita di bulan Ramadan ini. Baik, berkenaan kuliah kita, baik di sini ada iklan. Selagi balik dia ambil orang satu. Ada dua iklan di sini, satu adalah iklan kuliah agama kuliah kita di paksi sini, Pak Tinggung. Dan satu lagi ialah kuliah di paksi Dewan College Community Mana Pau hari Sabtu. Baik, dan kuliah kita pada hari esok di College Community Mana Pau ialah Jiran Ustaz Mahizan. Dan pada hari Ahad ni insyaAllah Ustaz Syahri Usman. Dan untuk minggu hadapan kuliah kita di sini di Paksi Balik Imbung, kuliah kita insyaAllah kita akan membincangkan kitab Bahrul Mazid, okay. Ustaz Faridin sepatutnya pada minggu yang keempat, jadi kita bawa pada minggu yang ketiga, okay. Slot saya sepatutnya, tapi mana kita bawa pembincangan kitab Bahrul Mazid pada minggu ketiga, iaitu minggu hadapan lah. InsyaAllah minggu depan bawa kitab Bahrul Mazid. Baik, pada minggu keempat yang ni saya diminta oleh setiap usaha kita untuk confirmkan minggu keempat adakah kita nak meneruskan kuliah ataupun kita nak bercuti. Rancang untuk buat ceramah khas sepenuh selamat tinggal Ramadan, ceramah khas untuk mengakhiri bulan Ramadan pada minggu yang keempat. Namun dia setiausaha tadi dia beritahu ikut pada umum siapa yang boleh hadir. Kalau boleh datang lebih kurang dalam 20-30 orang, insyaAllah kita faham. Kalau tak sampai dengan 10-15 orang saja, maka kita pun masa kesian pula kalau Ustaz yang main. Jadi macam mana nak buat kan tuan? Ada orang macam biasa, InsyaAllah minggu keempat 26 hari bulan, hari Jumaat, kita raya insyaAllah hari ni. Tuan kita soal وعلينا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم على محمد.
Alhamdulillah. Baik, sebelum nak mengakhiri cerita, dia ada terjumpa pen ni, Azam Jentara. Pen ni di tempat ini, apa ada ketinggian? Pen pakar. Ditulis sini, Azam Jentara. Siapa yang ada tertinggal itu, dia tertinggal atas meja ni. Hari kita punya 2 minggu depan. Kita pun dia bila lah, siapa ada kenangan, jumpa ngajar. Jadi kita tanggungkan dulu dengan membaca tasbih kafarah dan surah al-Asr.